Oh, udah pagi. Aduh, aku harus bangun. Aku harus ke sekolah soalnya. Ayo bangun-bangun, nanti aku telat lagi. Ayo bangun, Mama bikinin masakan gak ya? Coba deh, Ma. Ma. Mama, masak gak, Ma? Aku mau sekolah. Laper nih, Ma. Bangun-bangun, udah minta makan. Cuci piring dulu sana. Ya, Mama. Kan aku mau sekolah, Ma. Kalau cuci piring dulu, nanti aku terlambat ke sekolahnya. Makannya, bangun pagi ya, cuci piring dulu, baru ke sekolah. Iya deh, Ma. Iya. Mulai besok deh ya, Ma. Aku cuci piring dulu. Sekarang aku makan apa dong, Ma? Aku lapar nih. Ya makan angin aja. Eh buset. Masa makan angin, Ma? Nanti aku makin kurus gimana? Ya udahlah, Ma. Aku makan donat aja. Makan donat lagi. Aduh, Mama masak apa kayak gitu sekali-kali? Masa tiap hari aku makan donat? Donatnya donat tawar gini mulu lagi, nggak ada gulanya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku masih bisa makan, ya kan? Ya udah. Udah beres makan, aku mandi dulu deh. Mandi dulu biar nanti kita langsung ke sekolah. Kalau mandi jangan lama-lama ya. Bayar air mahal. Iya, Ma. Ini udah mau beres kok. Iya, bayar airnya mahal ya, Ma. Maaf ya, Ma. Ini aku udah beres, Ma. Ngomong-ngomong mahal, aku mau minta uang jajan dong, Ma. Apa? Minta uang jajan? Uang mulu. Ya, Mama. Aku kan dari pagi sampai sore nanti di sekolah. Kalau aku lapar gimana, Ma? Ya udah nih, karena Mama baik, Mama kasih 1000. Ya, Mama. 1000 cukup buat apa? Buat naik angkot aja nggak cukup. Mama. Ya udah ya, Ma. Aku mau berangkat dulu ke sekolah. Mumpung masih pagi, biar sehat, nggak apa-apalah. Aku jalan kaki aja ke sekolah. Eh, Budi, kamu udah nyampe sekolah? Udah dong, Sapi. Kan aku dianterin papa aku. Papa aku naik mobil, jadi dia cepet. Wah, enak ya kamu, Budi, dianterin sama papa ke sekolah. Kalau aku jalan kaki, mama aku nggak mau nganterin. Oh gitu. Sabar ya, Sapi. Iya, nggak apa-apa kok. Yaudah, yuk kita belajar. A few moments later. Udah pulang sekolah. Tapi masih jam segini. Aku mau main dulu deh. Aku mau coba ke nursery. Aku mau lihat-lihat pet. Pet apa ya? Aku mau lihat-lihat. Sebenarnya alasan aku kesini, aku tuh pengen beliin pet buat mama aku. Tapi uang jajan aku sehari cuma dapat 1000. Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku nabung dulu. Aku pulang deh. Biar nggak kesorean, nanti mamaku marah. Ayo pulang-pulang sebelum malam, nanti mama marah. Pulang-pulang. Ayo kita pulang. Aduh, aku diserempet mobil. Aduh, kakaknya kok bawa mobil ngebut-ngebut sih. Maaf ya, Dek. Aduh, kamu ada yang luka nggak, Dek? Luka-luka nih, Kak. Tadi keserempet kakak nih. Aduh, kaki aku kayaknya keseleo, Dek. Gimana dong? Aku dibawain aja kali ya ke tukang urut ya. Gimana? Iya, Kak. Ya udah, Dek. Nggak apa-apa, nanti paling aku urut aja. Tapi maaf ya, Dek. Kakak nggak bisa ganti rugi. Kakak soalnya juga nggak punya uang buat bayarin tukang urut kamu. Maaf ya, Dek. Nggak apa-apa ya, Dek. Ya udah deh, Kak. Nggak apa-apa. Tapi lain kali hati-hati ya, Kak. Kan bahaya bawa mobil ngebut-ngebut. Iya, Dek. Iya. Maafin kakak ya. Maaf. Aduh, sakit-sakit lagi badanku, luka-luka. Tapi ya udah deh, aku harus buru-buru pulang. Nanti dimarahin mama aku.
A few moments later. Mama, mama, aduh mama mana ya? Apa lagi nonton TV, biasanya lagi nonton sinetron nih jam segini. Mama, mama. Kenapa kamu baru pulang jam segini? Kemana aja kamu? Main kan kamu? Enggak mama, aku nggak main. Tadi aku pulang sekolah cuman mampir doang ke nursery. Terus aku pulang, diserempet bis sekolah, ma. Ini badan aku sakit-sakit, ma. Kamu pasti yang salah, kan? Kamu jalannya nggak hati-hati, meleng kan palamu? Enggak, ma. Aku udah jalan yang bener kok, hati-hati. Udahlah, sana. Kamu obatin aja sendiri. Ada betadine sama minyak atau balsem tuh di kotak obat. Oh gitu ya, ma. Ya udah deh. Aku coba obatin sendiri. Dah mama, selamat nonton. Aduh, aduh, mama aku kok gitu banget ya. Oh, sedih. Kenapa mama aku bisa begitu banget ya sama aku? 1 week later. Ah, bangun lagi. Ah, untung ini hari Sabtu, enaknya libur. Ah, hari ini kan aku ulang tahun. Mama aku kasih aku kado apa ya? Atau mama masak enak gak ya? Coba deh aku samperin mama. Mama, mama. Aduh, mama gak ada di sini. Di lantai atas kali ya. Mama, mama, mama. Oh ini nih, mama, mama. Mama lagi joget-joget. Lagi mau bikin tok-tok ya, Ma? Agak, orang mama lagi mau bikin tek-tek. Aduh, aplikasi baru ya, Ma. Ma, ingat sesuatu nggak, Ma? Ingat apaan ya? Lu mau minta uang jajan lagi? Enggak, Ma. Nggak minta uang jajan. Kan hari ini hari Sabtu. Aku libur, Ma. Mama beneran nggak ingat apa-apa hari ini. Apa sih, ah? Bertele-tele deh kamu. To the point aja. Hari ini kan sapi ulang tahun, Ma. Mama gak ingat. Mama gak masakin apa gitu. Atau beliin aku kado, Ma. Oh, kamu ulang tahun. Selamat ya. Hah? Tapi kamu mau kado. Wah, bayar uang sekolah kamu aja. Mama udah kesusahan, udah tekor. Kamu malah minta kado. Sekolah dulu sana benar. Ya, gitu ya, Ma. Ya udah deh, kalau gitu aku mau nonton TV aja. Mama gitu banget ya. Masa anaknya satu-satunya ulang tahun gak dimasakin? Apa gitu? Nih ulang tahun atau dikasih kado gak harus yang mahal padahal. Terus ngucapinnya juga begitu. Terus mama juga lupa lagi. Coba aku nggak bilang, pasti mama benar-benar lupa. Ah, akhirnya beres juga sekolah. Aku udah nabung selama 1 tahun. Hari ini ulang tahun mama aku. Pagi tadi aku belum ucapin, sengaja biar mama aku surprise nih. Aku kasih kejutan. Coba deh aku ke nursery. Mama aku kayaknya suka pet yang legendary, tapi yang lucu gitu. Mending aku tanya aja deh ke si Bu Holly ini. Bu Holly, Bu Holly, aku mau beli kado nih buat mama aku. Mama aku ulang tahun, tapi uang aku cuma ada 365.000, Bu Holly. Kira-kira pet apa yang cocok ya? Mama kamu suka pet warna apa? Mama aku suka warna kuning, Bu Holly. Oh gitu. Kalau itu mah gampang, kamu kasih aja Jiref. Pasti dia udah senang banget itu. Oh, Jiref ya Bu Holly ya? Uangnya cukup kan ya? Ya udah deh, mau Bu Holly, mau. Ini uangnya Bu Holly. Oke, uangnya pas ya. Ini petnya diambil. Wow, Jirefnya lucu, keren banget. Ah, mama aku pasti suka banget nih. Pasti mama seneng. Ah, ya udahlah, aku buru-buru pulang. Ah. A few moments later. Mama, mama. Aduh, mama mana ya? Apalagi ada di dapur? Mama nggak lagi masak. Apa di atas ya? Mama, mama. Mama.
Mama, aku udah pulang sekolah. Oh, udah pulang sekolah. Ceria amat lu, Tong. Kesamber apaan lu? Enggak, Ma, enggak apa-apa kok. Mama, aku mau ngucapin sesuatu nih, Ma. Selamat ulang tahun, mamaku yang cantik. Hah? Mama, emangnya hari ini ulang tahun ya? Iya, Ma. Mama hari ini ulang tahun. Gimana sih, Mama? Masa ulang tahun sendiri lupa? Ngomong-ngomong, aku beliin Mama kado loh. Kado? Uang dari mana? Kamu nggak nyopet kan? Eh buset, Mama nyopet. Enggak lah, Sapi kan anak baik-baik, Ma. Sapi ngumpulin uang, Ma, nabung. Tiap hari kan Mama kasih Sapi 1000. Sapi udah nabung 1 tahun, Ma. Ini kado buat Mama. Pet legendary Jiren, Ma. Mama suka nggak? Wah, serius? Itu kan pet impian Mama dari kecil. Iya, Ma. Ini, coba nih, Mama cobain pakai, Ma. Wah, Sapi, Mama jadi merasa nggak enak naikin pet giraf ini. Mama merasa berdosa, bersalah, Sapi. Makasih ya, Sapi. Kamu rela beliin Mama hadiah ulang tahun dari uang jajan kamu selama 1 tahun ini. Iya, Ma. Sapi kan sayang Mama. Doa Sapi buat Mama. Semoga Mama gak cemberut-cemberut mulu ya, Ma. Mama supaya rajin senyum, gak marah-marah terus. Tomorrow. Wah, anak ini menggemaskan sekali. Lucu banget, sayang ya. Aku sering marahin dia. Sapi, bangun, Nak. Ya, Ma. Wah, udah pagi ya, Ma. Ih, asik banget dibangunin Mama. Ayo, sana mandi dulu yuk. Mama udah siapin sarapan juga buat, wow, kamu. Makanan kesukaan kamu, sandwich. Ah, aku udah beres mandi, udah wangi. Mama, aku udah beres mandi. Ini nih ada sandwich buat kamu. Ya udah deh, Ma. Aku mau berangkat ke sekolah dulu ya. Eh, jangan pergi dulu, Sapi. Mama ada ini uang jajan buat kamu, sama Mama udah bawain bekal juga ya. Ada hotdog lagi buat kamu. Wah, uang jajannya nggak salah nih, Ma. 10.000 buat aku. 10 kali lipatnya, Ma, dari yang biasa. Makasih banyak ya, Ma. Iya, sama-sama, Sapi. Yuk, Mama anterin ke sekolah. Wah, aku mau dianterin juga ke sekolah. Ya ampun, mimpi apa aku semalam. Yeay, ayo, Ma. Yuk, kita berangkat. Wah, asiknya dianterin Mama sekolah. Yeay. Nah, udah nyampe, Ma, sekolahnya. Sini aja, Ma. Udah nih, aku tinggal jalan dikit. Sekolah yang pinter ya, Sapi, biar masa depan kamu cerah. Kalau gurunya lagi jelasin, kamu harus dengerin baik-baik, dicatat ya. Oke, siap, Bos. Sapi meluncur sekolah dulu. Good morning, Sapi. Wah, Mama, pagi juga, Ma. Happy birthday, sayang. Wow, Mama ingat ulang tahun aku. Makasih, Ma. Terus, itu yang di tangannya pizza buat aku ya, Ma. Pizza kesukaan aku ya. Iya, ini pizza kesukaan kamu. Mama habis beli ini di Pizza Hut. Nyam. Memang terbaik pizzanya. Makasih ya, Ma. Jangan seneng dulu. Masih ada kejutan lain buat kamu. Kamu tutup mata ya. Dalam hitungan ketiga baru buka. 1, 2, 3. Mari kita buka. Wow, Mama, ini pet impian aku, Shadow Dragon. Ini kado buat aku, Ma. Iyalah, buat siapa lagi? Anak Mama kan cuma 1. Mama, ini keren banget. Kali lagi, makasih banyak, Mama. Oke, guys, itu adalah roleplay di game Adopt Me ya, guys. Kali ini mengisahkan ibu yang jahat berubah menjadi baik karena anaknya ini memberikan kasih sayang yang tulus ke ibunya, sehingga ibunya tersentuh dan berubah menjadi ibu yang baik. Oke, guys, paling segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Share video ini ke teman-teman kalian. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video and bye-bye.